Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Halmahera Utara dalam rangka peresmian Terminal Bandara Kuabang di Maluku Utara. Bandara Kuabang ini memiliki panjang runway 2.400 meter dengan memakan anggaran lebih dari 300 miliar rupiah. Presiden mengatakan pembangunan infrastruktur ini dapat digunakan untuk meningkatkan aktivitas masyarakat Halmahera Utara dan sekitarnya, serta dapat memicu titik perekonomian baru di sekitar bandara. Bandara Kuabang ini telah siap dipergunakan untuk mendukung aktivitas masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara dan sekitarnya, dan kita harapkan nanti akan muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di sekitar bandara ini. Dari Halmahera Utara, Tim Liputan melaporkan.